cover dalamnya ada juga warna kuning, cover luarnya putih. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambang di mungkin teman yang kurang tahu, tambang banyak juga namanya unit karoseri ya, so engkel lah ngomongnya kan, atau kalau diesel ya kan, teman-teman yang biasanya nonton channel pertama biasanya nanya-nanya juga. Nah ini di kulit yang Mitsubishi ada kulit baru ya teman-teman, jadi ini Mitsubishi Fuso Mitsubishi Fuso 110 PS FE71 long. Jadi untuk Mitsubishi ini ya ukurannya kurang panjangnya, terus untuk spesifikasi kayak gitu, terus dia engine 4D34 wiper, dia ada dua kali wiper, terus untuk sprayernya lewat mana ya? Ini ada warna putihnya enggak ada. Oh, sprayernya lewat sini, Bu. Nih, teman-teman tuh, sini. Kelihatan ada selang di sini. Nih. Ini selang nih. Tapi itu jetnya. Nah, itu. Ya. Itu wipernya, terus masalah spionnya ada sebelah kanan satu, terus bagian sebelah kiri ada satu. Untuk posisi tampilan depan ada emblemnya Mitsubishi, ada aksen chrome di sini, terus yang di sini ya kayak bibir ini ya, jadi dia chrome juga, grillnya kayak gini ya, grill depannya. Ini cuma tulisannya aja, mungkin untuk project bugnya lah ya, boxnya. Terus untuk bagian bawah ini fog lampnya di sini ya, ini fog lampnya di sini, masalah yang headlampnya kayak gini. Ya masih pakai sistem kristal, terus posisinya side lampnya ini ya pakai cover dalamnya ada juga warna kuning, cover luarnya putih. Ini dia bagian nah dia posisi di bagian bawah dia pakai double lamp ya, dia jadi ini hitam ini kuning ya. Bagian area intercooler kalau teman-teman penasaran nih. Kiri tampilannya ya, kalau diesel bagian sebelah kiri agak kayak gini ya teman-teman ya. Ini tayar depan dia pakai Bridgestone, dia ini made in Indonesia nih, seri mana nggak terlalu keras, ada di kabinnya ya. Jadi door handle bagian sebelah kiri dia masih pakai kunci, angkat bagian bawah ya, handle bagian bawah ya, belum ada apa talang air. Terus ini tampilannya ya, bagian pintu, bagian pintu sebelah kiri. Untuk kaca dia masih pakai sistem engkol, untuk door handle dia plastik ya, di locknya nggak ada, sini handle plastik juga, dan sini ada lock. Lengkapnya terus di sini di pintu ada speaker satu, speaker. Nah ini untuk tampilan interior di dalam ya, ntar kita jelasin lah ya. Nah tampilan interior di dalam dari sebelah kiri ya, di sini ada handle untuk naik, terus di atas ada handle juga. Ntar lah kita jelasin satu bagian luar. Nah terus di sini ada handle untuk ngetil kabin ya. Ini cover layar depan, area engine-nya kayak gitu ya. Ini memang di bawah kabin. Nah ini seri box ya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat ya, ini Bilok sponsornya. Ya nggak dibayar juga oleh Mitsubishi lah ya, buat review ini aja. Teman-teman banyak yang nanya, ada nggak yang
meter dan lain-lain. Sebelah kiri di sini ada box baterai, tapi nggak tertutup full, masih ada tulisan produknya di situ, tetapi untuk bagian atas udah tertutup full dari sebelah kiri untuk tempat baterainya. Nah itu sorry ya, bukan kabel apa, itu untuk kabel ngidupin power lampu yang ada di kabin aja teman-teman. Itu area mufflernya, terus drive shaftnya kayak gini. Ada beda warna, mungkin teman-teman bisa tambahin atau memang udah paham betul dengan unitnya ini. Ada beda spring warna oranye, apa memang itu tambahan atau enggak? Ya kurang paham lah ya. Bagian sebelah kiri dia ada tambahan garnya. Nah ini ada tambahan garnya di situ ya. Nah ini untuk layar atau pantulannya. Dia belum ada mud guardnya yang bagian depan atau gimana pasannya bagian belakang ya. Tampilan belakangnya box pilok, ada lampu ya juga piloknya ya. Untuk bagian lampu belakang ini kayak gini, jadi udah dipasang raketnya untuk stop lamp, side lamp dengan rear lamp atau lampu. Ini ada untuk handle injakan, terus bancarangannya ada di bagian sini di bagian belakang ya. Ini sama, ini ada bar, ada bar yang ini ada tulisan jaga jarak aman. Ya biasanya kan attachment kan biasanya kan tambahan lah ya. Di bagian sebelah kanan dia ada fuel tank teman-teman. Sini, nah dia ada fuel tank di sini. Nah yang lumayan dia udah ada tambahan penutup untuk fuel tanknya ya. Jadi dia udah pasang cover. Jadi untuk capnya, capnya di sini. Ini udah ada mounting. Mencegah hilang solar. Nah udah dipasang cover juga ya. Tuh untuk lanjut sebelah kanannya sini ada filter ya, water separator di sini, terus ini bagian mufflernya, terus nah ini yang sayangin ya teman-teman, buang motor ya unitnya ya. Ini panjang ya. Ya sorry aja lah kalau mungkin harusnya kan pasti panjang lah. Kecil lah ya kondisinya ya, ya. Buat nampakan aja di motor ya, dibersihin lah. Nah untuk saluran hisap area engine dia sebelah kanan sini, belakang kabin dari sini masuk. Nah box filternya sini ya, box filternya sebelah sini tampungannya. Nah ini untuk reservoir radiatornya. Ini untuk tampilan sisi sopir bagian pilon ya kan? Untuk injakan cuma ada yang di bagian sini aja sih itu ya, injakannya cuma itu aja. Sama kayak sebelah kiri ada speaker, ini yang pakai sistem masih manual engkol. Sini apa ya, handle pintunya di lock nih sebagai plastik. Nah yang ini yang teman-teman pengen penasaran mungkin ya, di area kabinnya. Nah ini tak jelasin dulu, ini sama ya, jadi nggak belum ada covernya, langsung ketemu pelat di sini. Sorry, ini kabel ini buat lampu belakang aja buat tampilin. Nah, ini safety beltnya, seat belt. Terus bagian penumpang itu nyatu, tapi yang di bagian tengahnya nggak ada headrestnya. Terus di situ ada handle gripnya sana, terus di depan juga ya. Kalau sana sun visornya nggak ada ya, sun visornya nggak ada, bagian kemudi aja yang ada sun visor, tapi nggak ada kacanya juga. Nah itu posisi kaca mundur. Coba kita lepasin dulu ini tasnya kan, ya teman-teman penasaran pengen lihat area dalam kabin. Terus ini ya teman-teman, nah, lihatin dikit. Nah ini kuncinya masih pakai kayak yang lama. Terus di sini ada tulisan teman-teman, jadi di sini udah ada dilengkapin untuk GPS ya, unit ini udah ada dilengkapin untuk GPS ya. Dan ini untuk
shifting transmisi untuk kecepatan di perasaan emang shifting berapa sih kita itu. Nah ini untuk posisi gerakin steering aja ya, jadi ini ya, sorry, ini untuk gerakin steering itu aja, ini untuk ngeloknya itu. Ayo kita lihat balik di dalam kabin ya kan, lihat nih bagian kabinnya nih ya kan. Kalau teman-teman lihat posisi di dalam kabinnya, di situ ada box penyimpanan yang baca nih, tidakkah. Terus ada kisi AC 1, 2. Kisi AC cuma 2. Oh, bagian depan sini ada. Bagian depan sini. Di ada radio, ada dilengkapi USB dari produk BVC. Terus supaya biar enggak berisik ya. Bagian sisi penumpang sama ya. Terus di sini ada bisa dibuka nih, teman-teman. Nah, situ ya. Kalau untuk bagian dashboard kayak gini, teman-teman, tampilannya. Nih. Tak tunjukin gen dashboard nih gen dashboardnya ya. Untuk bagian panel atau apa steering dulu lah, steeringnya cuma ada emblemnya kayak gini ya, nggak ada switch lain. Kalau untuk panel kayak gini, teman-teman, tampilannya. Nah itu untuk bahan bakar, terus apa namanya, untuk batas kecepatan juga ada juga di situ, 160 ya untuk maksimalnya itu ya. Ini untuk RPM. Untuk persneling di depan sini dia sampai percepatan 5 ya. Dan untuk rem tangan dia sebelah sini, teman-teman. Ya, rem tangannya masih sebelah sini. Itu. Dan masih banyak ya di sini, masih ada kisi-kisi. Ya, dummy lah ya. Ini ada tempat box penyimpanan biasanya untuk narok. Ya, mungkin narok apa koin apa apa lah ya. Itu aja, teman-teman. Itu aja di dalam kabinnya, unit cold diesel ya, nggak ada lagi. Nah ini untuk wiper, switch wipernya di sini. Terus ini untuk rating ya, sorry, ini ratingnya sebelah kanan itu ya. Kita keluar yuk, udah kan di bagian kabin kan, kita keluar yuk. Luar biasa yang profesional bisnis mana yang merupakan simbol komitmen KTP sebagai partner bagi para pebisnis. Selamat malam dan selamat datang. Kalau teman-teman berminat, silakan langsung komunikasiin ke dealernya Mitsubishi ya, untuk cari produknya cold diesel ini yang ada di IAS ya. Besok di tanggal 28 terakhir. Ini aja videonya terkait unit cold diesel. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.